Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi. Dan di kesempatan kali ini juga kita menggunakan armada yang cukup istimewa. Ini adalah armada dari Sudiro Tunggajaya dengan julukan STJ Fakih. Untuk bodinya sendiri ini menggunakan bodi SR2 Legacy S series ya. Untuk sasisnya ini menggunakan sasis Scania K410. Tapi untuk di aslinya ini menggunakan Volvo B11R. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan mulai untuk perjalanannya. Dan di sini tampaknya masih sepi ya di kota Solo. Oke, langsung saja kita mulai. Dan di sini kecepatannya lumayan kencang ya. Kencang banget di sini. Wah, bodinya garang ya ini. Wis mantap ini. Dan untuk livery-nya ini saya dapatkan dari grup pembelian mod ini ya. Jadi yang share atau yang membagikan livery mod ini itu agak jarang ya, atau agak sulit dicari gitu ya. Mungkin karena sudah maraknya galer gitu ya teman-teman. Jadi untuk kreator-kreator itu sudah agak berhati-hati untuk nge-share livery-livery gitu. Dan kebanyakan di grup itu untuk livery-nya statusnya sell ya teman-teman. Jadi yang free itu ya sedikit gitu. Aduh, nabrak dong. Kita mundur lagi. Dan di sini sayangnya untuk bagian lampu yang di grill atas itu belum bisa berfungsi ya. Padahal kalau di aslinya itu ada semacam lampu sen. Ini hanya digunakan sebagai lampu malam saja. Jadi agak terkesan kurang gitu ya. Dan untuk variannya ini varian yang non skat ya. Jadi ya seperti ini untuk variannya. Dan di sini tampak luarnya itu tampak garang sekali ya. Apalagi untuk lampunya ini sudah bisa customan. Namun untuk interiornya ini untuk tombol-tombolnya masih standar ya. Belum ada semacam customan yang khusus gitu. Dan juga di sini belum ada GPS-nya ya. Entah GPS-nya ini ditaruh di mana. Untuk teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya. Nanti link dari Facebook Mas Muhammad Nasir saya cantumkan di sana. Untuk harganya entah berapa ya sekarang. Kalau dulu itu 50k, tapi 50k itu sudah termasuk ya cukup murah ya, karena kita dapat beberapa varian gitu, mulai dari yang generasi yang kedua sampai ini ya S-series.
Namun ya itu untuk mencari liverinya itu agak sulit ya teman-teman. Kalau kita hanya sendirian di grup gitu agak sulit untuk mencari liverinya. Mungkin ada beberapa kreator yang meng-share gitu livery, tetapi kebanyakan sell ya. Apalagi mod yang SRS ini belum ada templatenya ya, jadi kita kalau mau buat itu belum bisa ya. Pokoknya itu ya yang sangat disayangkan. Padahal ini modnya sel, tapi gara-gara digalerin akhirnya ya semuanya itu kena ya teman-teman, kena imbas dari galeri itu. Dosis suspensinya juga mantul, mantap ya. Dan ini untuk variannya ini menggunakan build of entah ini Alcoa atau apa, ini ada ringnya juga. Juga di tengah itu ada build of dari Laksana. Untuk tampak interiornya seperti ini, mantap ya. Namun sayangnya di sini ada aksesoris rokok gitu ya, sama iPhone, jadi terkesan ya rame gitu ya. Tapi ini kembali lagi menjadi masalah selera sih. Dan untuk lampu interiornya ini masuk di rem tangan ya teman-teman, berwarna biru. Dan kita berhenti di sini aja. Sekaligus kita uji skill kita, mengemudi kita. Dan di sini hujannya lumayan lebat ya. Hampir nabrak lagi. Kalau STJ ini lebih keren antara yang Scania itu STJ Dalilah atau yang Samoa ya teman-teman. Berwarna kuning sama ada yang merah juga. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata yang bisa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busetman.